Mayor Jenderal Viktor Gulevich, Wakil Menteri Pertahanan Belarus, dilaporkan memilih mengundurkan diri dibanding mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pengajuan pengunduran diri tersebut dikabarkan juga telah disampaikan. Ia menolak untuk ambil bagian dalam permusuhan. Gulevich mengatakan Angkatan Bersenjata Belarus saat ini tidak bisa membentuk satu batalion. Gulevich termasuk di antara sejumlah pejabat Belarus yang menghadapi sanksi ekonomi dari pemerintah Inggris karena kedekatan mereka dengan Vladimir Putin. Ia diklaim mengerahkan latihan militer bersama Rusia dan menyetujui pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan Belarus dengan Ukraina. Sehingga Inggris mengklaim Belarus berkontribusi untuk Rusia dalam perang. Sementara itu, penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Oleksiy Arestovych, mengatakan masih akan memeriksa informasi pengunduran diri Gulevich tersebut. Arestovych mengklaim tentara Rusia melakukan penembakan dari Belarus dan menyandera negara itu selama invasi ke Ukraina. Ia menambahkan tentara Belarus tak digunakan untuk melawan Ukraina, tetapi hanya dikerahkan di sepanjang perbatasan. Arestovych mengatakan pengunduran diri Gulevich mungkin karena kepemimpinan Rusia telah menekan dan menjebak tentara serta rakyat Belarusia. Demikian informasi kali ini, tersaksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.